Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk kita menyaksikan Liga Super Malaysia 2022, aksi matchday yang ke-13 di antara Petaling Jaya City menentang Sabah. Ini simbolik untuk permulaan bagi separuh masa pertama penjerahan bola perlawanan daripada Pos Malaysia. Tandang ke dalam kawasan penalti, tandukan tidak berjaya. Masih lagi kanan kelang kabut, peluang untuk PJ City. Darren Lock, cubaan dari Darren Lock. Agak tinggi melewati palang gol. Cubaan pertama dari PJ City di minit yang ke-16 dari Darren Lock. Advantage diberikan oleh pengadil. Namun di sini agak lewat dari Karun Fahmi. Dari Ruben Tiran. Tandukan Darren Lock. Oh. Satu antaran yang tepat dan Darren Lock berjaya untuk melakukan sesuatu yang hampir-hampir menggugat gawang gol Sabah. Dari Ruben Tiran sepakan penjuru. Tandukan dan jaringan Darren Lock. Memecah kebuntuan minit ke-34. Satu tandukan yang cukup tepat. Terpaku Karun Fahmi Jeman untuk Darren Lock. Menghadiahkan jaringan pertama PJ City dan juga jaringan peribadinya yang ke-7 dalam kempen Liga Super 2022. Satu kedudukan yang cukup baik bagi PJ City mendapatkan 3 mata meskipun masih lagi di separuh masa pertama. Kita lihat bagaimana Darren Lock dia berlari ke hadapan untuk mengatasi Stuart Wilkin yang memberikan cabaran. Berjaya untuk melepasi kawalan Stuart Wilkin dan melakukan satu tandukan. Ini Farhan. Dan dari Farhan, luang untuk Sabah. Namun terlepas. Masih lagi dalam permainan. Amri Yahya. Hantar semula ke dalam kawasan penalti. Masih lagi peluang Farhan Roslan. Kostas yang tidak betul kemas. Masih lagi peluang dari Simon Robert. Sabah melakukan asakan bertali arus. Gerakan dari Farhan. Hantarannya hampir-hampir cuba disambut di situ oleh Nazirul Naim. Dan hantaran dari Amri juga tak berjaya disambut oleh Nazirul. Dan di sini Gary Super Robert. Namun kita lihat adakah kebangkitan mampu dilakukan di masa kecil ini. Nazirul Naim melakukan kekanan melakukan hantaran. Oh, cukup baik dari Kalamullah. Hantaran dari kaki kanan Nazirul Naim yang merupakan bukan kaki dominannya. Alto Linus tolakan mencari Nazirul Naim. Peluang untuk Nazirul Naim. Diselamatkan masa ini. Buang tak kenyapa. Taiki Kakayama menyamakan kedudukan untuk Sabah. Permulaan yang cukup baik bagi Sabah di separuh masa yang kedua. Gol penyamaan yang dicari-cari terus hadir. Menuruti Taiki Kakayama untuk jaringan kedua pribadinya musim ini. Percaturan yang membuahkan hasil dari Ong Kim Swee di separuh masa yang kedua. Kita lihat bagaimana Asalinas melihat kedudukan Nazrul Naim. Percubaannya diselamatkan oleh Kalamullah. Gawang gol sudah pun terbuka dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Taiki Kakayama untuk jaringan penyamaan Sabah di separuh masa yang kedua. Dia berada di kedudukan yang tepat dan masa yang tepat untuk menyempurnakan peluang itu. Masih lagi Stuart. Lambungan. Peluang Amri Yahya diselamatkan oleh Kalamullah. Satu lagi peluang terbaik untuk Sabah mendalui. Namun percubaan dari Amri berjaya dinafikan oleh Kalamullah. Corak permainan yang lebih pantas dipamerkan oleh Sabah di separuh masa kedua. Kini pilih sistem mengasak. Darren Lock untuk Arko Gileshwaran. Cubaan terus dari Kogilashwaran. Cuba untuk
mengatasi Khairul Fahmi. Sepakan penjuru untuk PJ City. Yaris diperlambat. Maxus Musa. Masih lagi Maxus. Ketagak peluang Irfan Fazal. Irfan Fazal. Kemasukannya memberikan impak yang cukup positif bagi Sabah untuk mendahului di separuh masa yang kedua. Satu kedudukan yang cukup-cukup baik bagi Sabah. Dan juga bagi Irfan Fazal. Berjaya untuk melepasi kawalan pertahanan PJ City. Satu tampanan yang mudah dan menewaskan Kalamullah. Untuk jaringan pribadi pertama buat Irfan Fazal musim ini bersama dengan Sabah. Kebangkitan yang direalisasikan dengan dua jaringan di separuh masa yang kedua. Tara mencari Karen. Ah, diselamatkan oleh Karen Fahmi. Satu flying header yang cukup menarik dilakukan dari Kogilesh Warren. Hampir-hampir saja menyamakan kedudukan untuk PJ City. Dan itu dah bisa panjang mengamankan aksi di antara PJ City dan Sabah. Jadi itulah tamat aksi di Stadium MBPJ dengan keputusan penuh. PJ City 1, Sabah 2.